Aparat Polres Jembrana berhasil mengamankan 3 orang komplotan yang memalsukan surat keterangan negatif COVID-19. Terbongkarnya pemalsuan surat bebas COVID-19 berawal dengan diamankannya kendaraan travel bodong yang membawa pemudik ke Pulau Jawa. Saat dilakukan pemeriksaan surat keterangan bebas COVID-19, petugas mencurigai hasil rapid test dilakukan pada tanggal 8 April 2021. Komplotan ini sudah 5 bulan menjalankan aksinya dengan memalsukan surat keterangan sehat COVID-19 dengan harga Rp50.000.